أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak pernah henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak Allah memberikan nikmat kepada kita. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, ada nikmat sehat, nikmat umur yang berkah dan nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Karena dalam konteks nikmat, manusia tidak diwajibkan untuk menghitung-hitung nikmat Allah. Tapi bagaimana manusia mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitung. Maka konteksnya adalah manusia hanya wajib mensyukuri atas apa yang Allah berikan kepadanya. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada beliau dan kita akan mendapatkan syafaat pada yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Keselamatan hidup di atas dunia ataupun di akhirat ditentukan manakala seorang manusia itu selalu memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin di dalam doa kita pernah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Tapi bagaimana cara memperoleh kebahagiaan tersebut, keselamatan tersebut? Tentu ada hal, ada faktor yang menentukan manusia itu apakah dia memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dijelaskan, "Man ibtuliya fasabara wa utiya fasyakara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun." Dalam hadis ini dijelaskan ada empat faktor yang mana manusia bisa memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala.
apa yang pertama dikatakan di dalam hadis ini, yakni mani betulia fasyaka, barang siapa yang diberi lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa yang Allah berikan kepada kita harus kita syukuri. Wa utiya fasyakara, yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukuri. Di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi ketika kita kufur atas nikmat Allah itu, maka azab Allah yang akan kita dapatkan, ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Maka di pangkal tadi saya sebutkan, konteks kita itu hanya wajib bersyukur atas nikmat Allah, tidak pernah mengeluh. Apapun yang Allah berikan kepada kita pada hari ini dan seterusnya, kita wajib bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan memberikan petunjuk itu kepada kita, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jangan pernah mudah mengeluh. Apapun yang kita dapatkan, hasil hari ini, esok, ataupun seterusnya, kita hanya wajib bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Apa selanjutnya? Yang kedua ialah mani betulia pasabar, apabila kita diuji kita bersabar. Bersabar dalam ujian, manusia tidak pernah luput daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, baik ujian itu yang menyenangkan bagi dia ataupun tidak. Maka fungsi daripada ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita beranggapan, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, semakin tinggi iman kita, kita tidak akan pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah jelaskan surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Manusia mengira ketika mereka dibiarkan, mereka mengatakan kami beriman, apakah mereka tidak diuji lagi? Ini sebuah kesalahan yang besar. Dalam lanjutan ayat tersebut ialah walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah. Wala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wala ya'lamannal kadhibin. Allah tahu mana manusia yang jujur dan mana mereka-mereka itu yang berdusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diuji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Kita akan diuji dengan rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta benda, kehilangan nyawa, dan musim paceklik. Dan itu akan diuji oleh Allah kepada kita. Wa basyiris sabirin, beritakan ini kepada orang-orang yang sabar. Maka kita harus sabar dalam menghadapi ujian, karena ujian itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Tidak ada musibah melainkan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap kita ialah bersabar dengan segala ujian yang Allah berikan kepada kita, karena fungsi ujian itu ialah untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, itulah faktor yang kedua manakala manusia ingin memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ialah wazulima faghafara, memaafkan pelaku zalim. Terkadang manusia ini di dalam kehidupannya sering mendapatkan ujian, dizalimi ataupun lain sebagainya. Kita mampu membalaskan itu,
dengan apa yang telah dibuat oleh orang kepada kita. Tapi yang lebih baik lagi ialah bagaimana kita mampu memaafkan pelaku zalim yang datang terhadap diri kita. Lihat Rasul. Rasul dihina, dilempar, dihujat dan lain sebagainya. Tapi Rasul mampu memaafkan para pelaku zalim tersebut. Karena ini yang tertuang di dalam surah Al-A'raf dalam ayat 199. Apa kata Allah? Khudil afwa wa'mur bil'urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah pemaaf. Jadilah kita seorang yang pemaaf, yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan jangan pedulikan, dan serulah orang-orang itu kepada kebaikan. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Harus jadi pemaaf kita. Apapun yang dizalimi terhadap diri kita, yang manakala kita mampu untuk memaafkannya, tidaklah itu merendahkan diri kita, tetapi itu malah meninggikan kita, dan kita akan memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ialah bagaimana cara kita untuk memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalama fastaghfara, yakni ketika kita berbuat zalim, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat zalim itu bukan hanya merugikan diri kita, tapi merugikan orang banyak. Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah ayat 222. Allah cinta dengan kita yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Allah cinta dengan kita, dengan orang-orang yang senantiasa suci dan bersih. Jangan pernah takut kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam ayat yang lain disebutkan, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang berbuat keji dan yang menganiaya diri mereka, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mau mengampunkan dosa kita, ma'asyiral muslimin, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Walam tusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tahu, mereka tidak akan mengulangi perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Mari, masih di awal tahun 144 Hijriah, kita saat ini berada di bulan Muharram. Ada kalanya kita mari mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita, untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang senantiasa memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatkah kita apa perkataan Ali bin Abi Thalib? Hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, maka merekalah orang yang beruntung. Hari ini sama dengan hari sebelumnya, maka inilah tipikal orang yang merugi. Tapi hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, maka merekalah orang-orang yang terlaknat, kata Ali bin Abi Thalib. Tentu kita menginginkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, maka hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita buat untuk hari esok ke depannya. Maka bentuk muhasabah itu, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada muhasabah sebelum kita melakukan sesuatu, yakni kita fikirkan hal itu, apakah itu lebih baik bagi kita atau tidak. Ada muhasabah di mana saat melakukan perbuatan itu, dan kita mampu mengontrol perbuatan kita agar tidak melenceng daripada yang kita inginkan. Ada muhasabah di mana kita telah melakukan perbuatan itu, yakni senantiasa kita mengkoreksi, mengevaluasi perbuatan yang kita lakukan, apakah itu sudah baik atau tidak. Inilah tiga bentuk muhasabah yang bisa kita lakukan di awal tahun 144 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. إنه هو السميع العليم
aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.